cara melihat ikan laut yang masih seger-ger dalam arti yang barusan mati ya. Namun note di sini bukan berarti sudah tidak seperti ini, tidak seger ya, tidak. Tapi ini pengertian saya yang benar-benar baru mati. Perhatikan anak panah ini ya. Ini saya dapat cakalang kecil ya, masih sangat segar sekali. Ini lihat ya, kalau sangat segar dia melengkung ya. Ini kan begini ya. Kalau dia udah benar-benar dia udah cukup lama mati ya, tapi masih segar. Dia ininya rata gitu ya. Ini lihat dia masih melengkung, masih ada rongga di sini. Gini ya. Ini ikan belum beku dari kulkas ya. Matanya bening sekali. Kulitnya juga masih licin. Namun yang jelas ciri khasnya ini adalah masih begini. Yang sebelah atas ekornya sudah nggak melengkung lagi ya, seperti yang di sebelah bawah. Namun bukan berarti kalau dia sudah rata seperti ini ya. Ini saya tuker ya. Ini beda loh, ini masih melengkung, ini sudah rata ya. Namun kalau sudah rata begini bukan berarti juga dia sudah nggak segar. Ini lihat matanya masih bagus, tapi ini benar-benar masih. Oke, coba lihat perbedaannya. Ini udah jatuh, ini masih ekornya masih melengkung. Oke, kemudian kita ke insangnya. Ini saya putar ya. Ini kan kalau saya balik dia begini ya. Ini ada rongga, ini saya balik lagi ya. Nih, begini ya, beda ya. Kemudian kita ke insangnya. Ini aja saya ngebukanya masih kaku gitu ya. Ini insangnya masih merah banget ya. Nih, merah banget ya. Nih. Merah ya, bukan coklat. Kalau coklat mah udah nggak segar itu. Ketika saya selesai buka, ini udah kayak unlock gitu ya. Coba perhatikan. Ini juga bukan berarti nggak segar ya. Ini aja masih berat gitu loh. Saya menariknya masih berat. Sama ya, kurang lebih. Maaf, kameranya tadi kurang nangkap ya, warna insangnya, pencahayaannya kurang pas. Gini ya, teman-teman. Nih, beda ya. Ada lagi kalau kita pencet. Ini langsung balik ya. Ini langsung balik, nggak nempel di. Biasanya dia ini juga masih seger sih. Biasanya dia kalau udah nggak seger, dia nggak balik, langsung ada bekas nempelnya gitu loh. Ya. Ini kulitnya juga masih mengkilat ya. Jadi walaupun yang sudah tidak melengkung lagi, kulitnya ini masih tetap mengkilat. Dalam arti hanya bedanya yang sudah tidak melengkung itu duluan mati. Nah, kalau yang kayak begini, ini enak sekali dimakan mentah. Orang Manado bilang gohu cakalang. Ini sedap sekali. Kapan-kapan nanti saya bikinkan kontennya kalau dapat ikan seperti ini lagi. Semoga bermanfaat. Namun saya note sekali lagi ya, ini adalah untuk yang ikan baru saja mati. Bukan berarti yang tidak melengkung begini sudah nggak segar ya. Tetap juga masih segar. Tentu saja jika matanya masih bening dan dia sudah nggak melek. Melek apa sih? Jadi kalau ditekan itu dia tetap kembali lagi dan juga insangnya masih merah. Sampai jumpa di video selanjutnya.